Ya, baik pemirsa, sahabat keluarga muslim Salam TV yang kami cintai dan kami sayangi. Terima kasih masih menyaksikan program Tahsin Tilawah Al-Quran ini. Mudah-mudahan program Tahsin Tilawah Al-Quran ini selalu menjadi kebanggaan buat pemirsa. Dan mudah-mudahan Allah cinta dan ridho. Karena apa? Karena kita membahas tentang kalam Allah. Dan kalam Allah itu adalah yang diturunkan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita baca setiap hari ya, kita mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik pemirsa, di segmen kedua ini ya, nanti setelah kita mendengarkan percontohan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 28 29 yang akan dicontohkan Ustaz Irham dan orang, kembali kita mengajak buat pemirsa silakan yang ingin baca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 28 29 hubungi kami di 0617944280 di 0617944280 atau yang pada saat ini sahabat Arisalah yang mendengarkan program Tahsin Tilawah Al-Quran melalui radio di 95,7 silahkan hubungi kami di 0617944280. Namun kita dengarkan dulu percontohan surah Al-Baqarah tersebut, kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Baik pemirsa di rumah, itu tadi percontohan surah Al-Baqarah yang telah dibacakan Ustaz Irham Dongoran dimulai dari ayat 28 dan 29. Kita telah mendengarkan bacaan beliau dari segi hukum dan tajwidnya luar biasa. Nah, dan kalau sahabat pemirsa di rumah yang ingin membaca dari segi tajwid dan hukumnya seperti beliau, ikut program Tahsin Tilawah Al-Quran dong. Jadi nanti kalau bacaannya barangkali kurang baik, kurang pas nih Ustaz, takut bacaannya nanti nggak pas bacaannya, kena marah Ustaz gitu ya. Enggak usah kena marah. Kita akan perbaiki. Sama-sama belajar membaca Al-Qur'an kok. Akhi muslim juga membaca Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an bersama Ustaz. Ustaz, sembari kita menunggu penelpon yang masuk pada saat ini. Tadi sempat Ustaz singgung tentang nahwu. Ya, Ustaz ya, tentang nahwu. Ada tidak kaitan antara nahwu dan sorab demi memperbagus atau memperindah bacaan Al-Quran kita, atau dari segi maknanya barangkali, Ustaz? Ah, iya. Ya, pertanyaan saudara muslim bagus sekali sebenarnya ya. Ini sebenarnya sudah kita masuk ke menyinggung masalah ulumul Quran atau ulumul tafsir ini sebenarnya begitu ya. Tetapi, Namun kita tahan dulu. Angkat teleponnya. Jawab Ustaz, karena ada penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Tarmudin Hasibuan. Pak Tarno? Tarmudin. Farmudin Hasibuan. Iya, Tarmudin Hasibuan. Tarmudin Hasibuan dari mana, Pak? Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Iya, apa kabarnya pada sore hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silahkan Pak baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم كيف تغفرون لله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Terima kasih Pak Tarmudi Hasibuan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Telepon perdana kita dan kemarin juga ikut bergabung bersama kita. Silahkan. Iya, terima kasih Bapak Pak Hasibuan ya. Iya, Pak Hasibuan. Tarmudim Hasibuan. Pak Tarmudim Hasibuan di Pekanbaru ya. Ya, mudah-mudahan selalu aktif, Bah. Ya, ya gitu ya. Bapak Tarmudim Hasibuan sudah mulai membaik bacaannya ya, sepertinya begitu. Alhamdulillah. Di bacaan Bapak tadi ada beberapa koreksi sedikit. Kaifatak tadi dibaca agak tebal. Tok. Nah, itu tidak boleh ya karena ka itu sifatnya istifal. Istifal itu artinya tipis. Lawannya isti'la. Isti'la itu tebal. Kalau qa gitu tebal tuh. Kha tebal dia. Ka enggak boleh dibaca tebal. Tok. Nah, jadi harus kaifatak furuna billahi. Nah, di situ ya. Kemudian wa kuntum amwatan fa ah hanya kecilnya. Ha kecilnya kurang tadi sedikit Pak ya, agak ditekan. Wa ahyakum. Kemudian summa yuhyikum. Sepertinya tadi dipendekkan ya. Iya, Ustaz. Kaifa yuhyi summa yuhyikum. Nah, di situ. Summa yuhyikum. Karena ada yang mati di sana, Ustaz. Ada yang mati tentunya. Ini sedemikian mat tabi'i ya. Iya. Kemudian untuk ayat yang selanjutnya Bapak Hasibuan huwallazi khalaqa tadi agak tipis tadi qafnya coba agak ditebalin sedikit. Huwallazi khalaqa lakum. Ah begitu Pak ya. Kemudian tadi di fasawwahunna sab'a samawat. Sama di sini pendek ya. Harus dibaca panjang, harus sama. Sab'a samawat. Jangan dibaca sab'a samawat. Sama samawanya sama panjangnya. Kemudian wa huwa di sini ya, panjang juga tadi saja. Wa huwa bikul langsung dia. Harus langsung. Wa huwa bikulli syai'in alim. Iya, saya rasa. Itu aja koreksian Ustaz. Ya. Itu tadi Pak Tarmudim di Pekanbaru ya koreksian dari Ustaz. Ustaz ada lagi penelpon yang masuk. Ada lagi, bagaimana ya? Kalau kita angkat? Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Di Bukit Tinggi. Ibu Ida di Bukit Tinggi. Iya. Di Bukit Tinggi. Ya, alhamdulillah ingat juga namanya saya. Apa kabarnya Ibu? Sehat di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barangkali bisa dia agak dibesarin suaranya, Ibu. Apa? Barangkali bisa agak dibesarin suaranya. Oh, ya udah besar nih. Oh, udah besar. Iya. Silakan Ibu baca surah Al-Baqarahnya dimulai dari ayat 28 dan 29. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i thumma istawa
سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Iya, luar biasa sekali bacaan Ibu Ida. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ibu Ida di Bukit Tinggi. Ini karena ikut program Tahsin Tilawal kurang barangkali Ustaz, makanya bacanya bagus Ustaz ya. Atau barangkali Ibu ini juga guru ngaji kan? Guru ngaji boleh jadi Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Iya. Terima kasih Ibu. Ibu Ida ya, di Bukit Tinggi ya. Masya Allah bacaannya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah untuk panjang pendeknya, untuk matnya, saya tidak mendapatkan kesalahan, saya belum mendapatkan kesalahan, dan juga untuk apa namanya, untuk gunahnya begitu ya. Terima kasih Bu. Cuma tadi agak diapakan sedikit mungkin, kaifatak, ada hamasnya sedikit, kaifatak furu. Ada semacam nafas keluar gitu Ustaz ya? Sedikit, ya, sedikit. Hamas ya. Kemudian, huwa alladhi khalaqalakum ma fil ar. Di sini Ibu tadi sedikit aja sebenarnya nih. Agak kedengaran or gitu. Or di. Ini namanya huruf ra itu mempengaruhi kepada alif. Jadi fil or. Nah, itu tidak boleh. Harus fil a dibuat. Dibuka biar enggak terkena dia sifat ra itu kepada alif. Fil ar di. Nah, begitu. Ya sifat sendiri harus dipakai sendiri, jangan ngambil sifat orang begitu. Iya. Itu saja untuk Bu Ida saya rasa di Bukit Tinggi ya. Harus fil ardi, jangan fil ordi. Nah begitu. Iya. Ibu Ida itu tadi correction dari Ustaz Irham Dongoran ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, ada penelpon kembali Ustaz. Kita angkat Ustaz ya. Sepertinya non-stop ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Yurni Harahap. Benar Ustaz. Iya, apa kabarnya Ibu di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya, luar biasa banget Ibu ini. Ya, silakan Ibu. Iya, mohon koreksinya Ustaz. Insya Allah Ibu, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Iya, terima kasih Bu. Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu tadi Ibu Yurni Harahap. Iya. Bacanya untuk semakin lama semakin membaik. Iya. Terima kasih Ibu Yurni Harahap di Rantau Parapa tentunya ya. Di Kisaran Pak. Oh di Kisaran, kan tetangga. Iya tetangga benar Ustaz, tetangga. Nah, iya. Untuk panjang pendeknya belum saya dapatkan kesalahan, dan juga untuk apa namanya? Untuk makharij juga, dan begitu juga dengan untuk gunnah begitu ya. Hanya satu mungkin ya tadi Ibu, kemarin-kemarin juga mungkin saya, karena ini halus saja sebenarnya kesalahan Ibu ini. Kalau orang-orang sudah bagus bacaannya, jadi sebenarnya kita hanya ingin memoles begitu. Kalau orang yang masih baru bacanya belajar, baru gitu, jadi kita hanya mengoreksi yang patal-patal. Kalau yang sudah bagus, kita memoles, hanya meningkatkan sedikit saja begitu. Jadi di billahi, seperti kedengaran bila, cenderung kepada huruf imalah. A'udzu billahi, ya begitu. Billa gitu aja ya. Mungkin besok karena atau minggu depan set, ya. Nah, kasroh? Enggak, hanya kedengaran. Oh, hanya. Nah, mungkin minggu depan kita dengarkan dari Bu Yurni lagi, mungkin mudah-mudahan sudah berubah. Kedengarannya Ibu baca begini. A'udzu billah. Billah gitu Ibu baca. Mungkin nanti Bu Yurni
bisa dipraktekkan yang lebih jelas mungkin minggu depan, apakah mungkin pendengaran saya yang salah atau gimana gitu. Iya, saya rasa. Dan tadi kita dengar juga, saking semangatnya, bismillahnya juga kayaknya nggak dibaca. Luar biasa. Terima kasih Bu Yuni Harap ya, mudah-mudahan tidak bosan-bosan terus mengikuti program Tahsin Tilawah Al-Quran kita. Ya, baik pemirsa, tentunya kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di program Tahsin Tilawah Al-Quran.